Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun semuanya. Sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam kebaikan dan dimudahkan segala urusan ya teman-teman. Selamat beraktivitas dan jangan lupa berdoa. Apa yang menjadi cita-cita semoga terwujud dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya saudara. Salam pembunuh. Aku mau beli jajan ya teman-teman. Laper. Mumpung jam makan, beli makan. Teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Untuk saat ini dimanapun berada itu Omikron itu merajalela ya teman-teman. Seperti di Taiwan saat ini juga Omikron itu di mana-mana. Jadi jangan lupa kita harus mengatur pola makan kita ya, asupan gizi sebisa mungkin juga jangan diabaikan ya. Sehat itu paling utama ya teman-teman, jangan mengabaikan soal makan ya. Dan sehat itu harganya mahal, jangan sampai kita tuh karena telat makan tuh jadi sakit ya, entah itu lemes kah, kehilangan tenaga, nggak ada gizi gitu, akhirnya kita nanti terserang virus. Pokoknya dimanapun berada kita harus jaga kesehatan ya teman-teman. Semangat ya, jangan lupa madang pokoknya. Teman-teman seperti biasa aku membeli makanan di minimarket yang buka 24 jam ya, yang ada di seluruh Taiwan. Dan yang tidak asing lagi adalah 7-Eleven ya, karena di 7-Eleven itu banyak menu ya. Terserah kita mau beli nasi atau mie atau apapun itu ya, junk food itu ada di sini ya, dan harganya terjangkau. Sebelum masuk jangan lupa kita QR code dulu ya teman-teman. Teman-teman, akhirnya aku itu beli Itali mien ya, mie spaghetti isi daging sapi ya teman-teman. Aku mau mie kuah, mie goreng, apapun itu, kalau mie aku itu suka. Dan mie spaghetti ini enak banget menurut aku ya, sausnya itu lumayan banyak, terus ada kejunya juga, dagingnya juga lumayan banyak. Selamat menikmati yang waktunya makan siang, makan malam, buat sarapan juga boleh ini. Pokoknya hidup madang, orang madang semaput.